cagar baja, bisa untuk budidaya tanaman bawang merah, cabai merah. Kemudian untuk pengembangan di bulan-bulan atau musim libur, kita tanami bunga yang awalnya untuk pengendalian hama, ini untuk tempat wisata, karena di cagar baja itu cara pengendaliannya cepat dan tenaga sangat hebat. Dan hasil dari lahan cagar baja jauh lebih murah. Semua quick, semua hebat.